Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tri Renaswan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik saja dan sehat selalu. Dan apabila ada yang sakit, semoga sakitnya cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mereview bibit jambu putih Vietnam, atau bahasa Mandarinya adalah Pai Len Wu. Nah, seperti inilah bibit jambu putih Vietnam atau Pai Len Wu. Modelnya seperti ini ya teman-teman. Ini bibit jambunya ini sudah keluar bunga ini. Dan untuk daunnya ini agak bergelombang ya teman-teman ini. Jambu ini daunnya bergelombang seperti ini. Tapi ini nanti kalau sudah besar, ini belum tahu perkembangannya, tapi kalau yang kecil ini agak bergelombang seperti ini untuk daunnya ya teman-teman. Ini banyak bunganya. Untuk bibit ini adalah cangkok. Ini bunganya seperti ini. Ini adalah bibit jambu putih Vietnam atau Pai Len Wu. Dan ini labelnya. Ini warnanya putih ya teman-teman. Seperti ini. Untuk rasa, rasanya ini renyah. Tekstur buahnya renyah dan sedikit berkapas. Untuk beratnya ini 170 sampai 180 gram. Dan untuk tingkat kemanisan itu kurang lebih 10% breaknya. Ini bisa dilihat di video aku tentang review jambu putih Vietnam atau Pai Len Wu ya teman-teman. Dan ini ada labelnya teman-teman. Ini harga ya teman-teman. Untuk harganya ini 300 NT dolar, kalau di rupiahnya ini 150.000 rupiah. Untuk tinggi bibit jambu putih Vietnam atau Pai Len Wu ini tidak ada 1 meter ya teman-teman. Ini kurang lebih 90 cm. Ini untuk tinggi bibitnya dengan harga 300 NT dolar atau 150.000 rupiah. Dan bawahnya ini polybag seperti ini. Ini akarnya sudah menembus ya teman-teman. Untuk batangnya itu seperti ini teman-teman. Untuk bibit jambu Pai Len Wu ini batangnya. Ini daunnya masih kecil-kecil. Nah, seperti itulah ciri-ciri bibit jambu Pai Len Wu atau jambu putih Vietnam. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan share video ini apabila bermanfaat. Dan juga nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan dari video-video aku yang baru. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.